Banjir menerjang pemukiman di Sungai Serut, Kota Bengkulu, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 pukul 13.26 waktu Indonesia Barat. Rumah warga mulai tergenang pada Kamis sekitar pukul 3 dini hari dan genangan terus naik hingga mencapai 2 meter di area tertentu. Sebelum banjir, hujan deras mengguyur wilayah itu pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022, Camat Sungai Serut Apriyadi mengatakan bahwa banjir melanda hampir seluruh wilayah Kecamatan Sungai Serut. Banjir terjadi di Kelurahan Kampung Kelawi, Pasar Bengkulu, Semarang, Surabaya, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, dan Sukamerindu. Lokasi banjir terparah berada di Kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Jaya, dan Kelurahan Sukamerindu, kata Apriyadi. Kami belum bisa menjumlahkan total rumah warga yang terendam, namun diperkirakan mencapai ratusan rumah, katanya. Sementara itu, Lurah Sukamerindu Rendra Prajadinata mengatakan bahwa setidaknya ada 130 rumah warga yang tergenang akibat banjir di wilayahnya. Di RT 9 ada 92 rumah dan di RT 8 ada 32 rumah yang terendam banjir. Katanya, pemerintah Kecamatan Sungai Serut berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan dinas terkait lain untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir.